lihat dulu ya musuhnya. Kamu pintu depan tuh. Nah kan ah tuh. Oh, mati gue. Jangan, istirahat. Lanjut dulu lah, lanjut dulu. Ini lo lagi dikit. Mau sahur juga sebentar. Yalah, cemen lu gitu doang. Kalah. Dul, sahur dul. Main sapi. Selamat siang Mas Abdul. Pak Sabang, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mas. Udah selesai kuliahnya? Alhamdulillah, aduh kesel banget Pak. Udah Pak, tak pamit dulu ya. Oh, nggih, monggo hati-hati ya Mas ya. Oke, makasih Pak. Oke. Apa Dul? Haus, lapar. Kamu sih tadi pagi gak sahur. Aduh, kamu sih gak bangunin. Gak bangunin gimana? Aku udah gedor-gedor kamar kamu. Bangunin terus. Kamu kerjanya begadang terus sih. Makanya dibangunin gak sadar kan? Jadi ya, Riz aku mau batal gimana? Hah? Astagfirullah Ramadan tahun kali mau batal. Aduh, lapar banget nih sekali aja. Kamu aneh-aneh aja. Gak kuat. Sayang sekali kan, cuma setahun sekali kamu masa mau batal sehari. Endres, aku mau ke kamu kos aja lah, mau tidur. Udah sana tidur aja. Halo? Halo, Parno. Ya? Ki Abdul. Oh, Dul? Apa Dul, Mas Abdul? Ki, aku bisa request enggak? Request-request apa? Dul kamu tuh. Ki, aku ini udah lapar banget nih. Request azan maghrib ya, Parno. Elah, tahu rasa kamu tuh. Ah, dimatiin lagi. Aduh. Duh, duh, bikin ulah terus. Joy, enggak lah. Ramadan itu setan dibelenggu. Kau yang jadi setan.
Ayo, temenin aku makan nih. Biar. Kamu lapar kan? Iya juga sih. Iya, ini ada satu nih. Ayo, makan. Jangan, kamu kuliah tadi kan capek. Tapi Ramadhan ini setahun sekali loh. Misalnya kalau batal, sia-sia dulu Ramadhan ini. Gak apa-apa, besok tembus. Tembus nanti di tahun depan. Makan aja yuk. Banyak nih pinjang. Gak lah. Kamu cemen lah. Lho, makan nih. Makan dulu.